Alright guys, seperti aku janjikan dalam video Nintendo Switch OLED punya review hari tu, aku nak kata aku nak buat perbezaan di antara ketiga-tiga Switch ni. So untuk video kali ni, aku nak buat benda tu lah. Aku nak bezakan di antara Switch Lite, Switch V2 dan Switch OLED ni. Jadi tak nak buang masa, mari kita mulakan video ni. Let's go. Okay, first aku nak mulakan dari segi dia punya design dan portability untuk ketiga-tiga Switch ni. Untuk design, ketiga-tiga Switch ni mempunyai design yang sama sahaja. Tetapi ada empat faktor yang membezakan ketiga-tiga Switch ni, iaitu dia punya dimensi, saiz dia, berat dia dan last sekali dia punya fungsi. Untuk saiz dan dimensi, memang semestinya lah pemenang dia dekat sini adalah Nintendo Switch Lite. Sebab saiz dia yang kecil dan berat dia yang agak ringan, iaitu 277 gram sahaja. Jadi dekat sini, dari segi portability, Nintendo Switch Lite memang the king lah. Tapi kepada korang semua yang mungkin pada masa tu ada member yang nak main Nintendo Switch juga, tapi korang hanya ada satu Switch saja, jangan bimbang lah. Sebab Switch biasa dan Switch OLED ni ada fungsi benda korang boleh cabut Joy-Con dia dan main game multiplayer bersama. Lagi satu kat bahagian skrin dia juga, ada stand dekat belakang. So korang bolehlah letak skrin di atas meja dan main dengan Joy-Con ataupun controller yang korang ada tu. Jadi dekat sini korang tak perlukanlah mana-mana monitor ataupun TV untuk main game. Korang boleh terus main je, cabut Joy-Con, main je kawan korang kan. So memang menarik lah fungsi macam ni. So dekat sini korang ada dua pilihan lah, di mana korang boleh go full portable dengan Nintendo Switch Lite, ataupun kalau kau nak guna fungsi Joy-Con main multiplayer semua tu, kau boleh pergi ke Switch Lite ataupun Switch OLED tu. Okay, kita beralih ke bahagian skrin pula. Ketiga-tiga Switch ni mempunyai skrin yang berbeza dari segi saiz dan jenis panel yang digunakan. First, untuk Switch Lite ia menggunakan skrin berukuran 5.5 inci jenis IPS LCD. Manakala untuk Switch biasa pula ia menggunakan skrin berukuran 6.2 inci jenis IPS LCD. Tetapi the best of the best dari segi skrin memang Switch OLED lah, dengan skrin berukuran 7 inci jenis OLED. Apa yang best pasal skrin di Switch OLED ni adalah skrin dia yang besar. Lepas tu panel OLED dia memang boik lah, kata orang semua. Warna dia yang vibrant, kontras yang tinggi dan yang paling best sekali dia jimat bateri lah. Cakap pasal bateri lah kan, Switch OLED ni adalah Switch yang boleh bertahan lama juga dengan 5 jam play time berbanding dengan Switch biasa dengan 4 jam play time dan 3.5 play time di Switch Lite tu. Tapi ni kalau korang main game non-stop lah. Kalau kau main yang macam main kejap, berhenti kejap, main balik, yang tu boleh tahan lebih lama lah. Jadi untuk screen, memang tak boleh kata apalah. Nintendo Switch OLED ni memang the best of the best lah untuk bahagian screen tu. Okay, sekarang ni beralih ke bahagian performance dan dock mode pula. Memang tak ada perbezaan dari segi performance tu. Korang akan dapat hardware dalaman yang sama. Cuma perbezaan ni adalah di bahagian screen sajalah. Tetapi apa yang special untuk Switch biasa dan Switch OLED adalah korang boleh main dekat TV dengan dock mode ni. Tapi malang sekali ia hanya support untuk resolusi 1080p sahaja. Lebih dari tu, gambar yang dihasilkan dekat TV korang tu mungkin nampak kurang sedikit lah. So dekat sini memang tak ada perbezaan langsung lah dari segi performance. Lepas tu dia punya dock mode pun tak support untuk 4K. So pilihan korang tu memang ikutlah korang nak pada satu kan. Okey, sekarang ni beralih ke bab yang terakhir, iaitu pros and cons untuk setiap Switch ni. Jadi macam biasa, kita mulakan dengan Switch Lite terlebih dahulu. Untuk Switch Lite, pros dia adalah dia punya portability, saiz dia yang kecil dan harga dia yang jauh lebih murah, iaitu sekitar RM700 sehingga RM900 macam tu. Tapi untuk kelemahan dia pula adalah skrin dia yang kecil gila. Kadang-kadang tu kalau nak main pun agak susah agak nak tengok apa yang jadi dekat skrin tu. Selain tu, dia punya controller pun macam D-pad dan button tu rasa mushy sikit kalau compare dengan Switch biasa punya Joy-Con tu. Dan last sekali, mungkin ada setengah game tak compatible lah dengan Switch Lite ni sebab kau perlukan Joy-Con untuk main game tu. Tapi most of the time memang tak banyak sangat lah game yang memerlukan Joy-Con lah pada masa sekarang ni. Semua game boleh main je dengan D-pad, so jangan bimbang lah pasal masalah ni. Okay, kita beralih ke Switch biasa ataupun orang panggil Switch version 2. So untuk pros dia adalah size screen yang lebih besar, iaitu 6.2 inci. Lepas tu korang boleh dock untuk main kat TV. Lepas tu korang juga boleh cabut Joy-Con untuk main dengan controller luar or even main dengan member. Lagi satu, bateri dia lebih besar sedikit, so korang boleh main lebih lama lah compare dengan Switch Lite tu. Tapi untuk kelemahan dia pula adalah, yang pertama adalah harga dia lah. Kebanyakan Switch V2 baru harganya selalunya sekitar 1K ke atas, atau korang beli second hand korang boleh dapat lah bawah 1K tu. Jadi tu pilihan korang sendiri. Lagi satu benda yang mungkin akan berlaku adalah Joy-Con drift, di mana kau tak input apa-apa dekat Joy-Con tu tapi tiba-tiba karakter kau ataupun movement game tu bergerak sendiri. Tapi benda ni jarang berlaku
berlaku lah. Kalau kau jenis jaga kau main Joy-Con, tak main agresif gila, most of the time takkan berlaku lah. Last kali ada dia punya stand, di mana dia punya stand ni dia agak fragile, lepas tu tak kukuh sangat. Kalau kau letak kau punya Switch V2 ni dekat permukaannya lembut, most of the time takkan boleh berdiri punya lah. Jadi benda ni walaupun remeh-temeh, tapi penting jugalah kalau kau nak main dekat atas tilam tu kan. Ha. Untuk Switch OLED pula, pros dia sama je macam Switch biasa tu. Tapi satu benda yang special adalah screen dia yang the best of the best. Lepas tu stand belakang dia yang kukuh dan speaker dia yang jauh lebih kuat lah berbanding dengan Switch V2 tu. Untuk kelemahan ni pula, mungkin dia punya harga lah. Korang boleh dapatkan ni dalam sekitar harga RM1,500 ke atas macam tu. Jadi kena consider jugalah benda tu sebab harga dia tak murah. Lain tu juga, Switch OLED ni tak ada boost performance pada handheld mode ataupun dock mode tu. Jadi persoalan yang terakhir, di antara 3 Switch ni yang mana paling berbaloi? Okey, susah nak cakap jugalah. Kalau korang memang tak kisah pasal screen size, on budget, lepas tu memang tak plan nak main dekat TV or monitor, Switch LED ni memang sangat sesuai untuk orang macam tu. Tapi kalau korang ada budget lebih, nak main dekat TV, nak screen besar sikit, lepas tu mungkin nak main dengan member guna Joy-Con tu, Switch biasa ni lebih sesuai lah. Last kali kalau korang rasa budget bukan masalah, aka korang ni geng T20 lah kan, Switch OLED ni memang sangat sesuai lah. Dia memang memenuhi semua apa yang kau nak. Kau boleh main kat TV, skrin dia besar, lepas tu cantik pula tu, stand dia yang sangat berguna compare dengan Switch original tu, dan dia punya speaker pun lagi sedap, dan overall tu memang sebuah upgrade yang lagi bagus lah berbanding dengan Switch biasa tu. Jadi dekat sini korang boleh buat pilihan di antara 3 Switch ni, yang mana korang prefer lagi, mana bajet korang kena dan apa yang korang nakkan pada Switch tu sendiri. Jadi itu sahaja untuk video kali ni. Assalamualaikum. Bye bye.